Mas Imam, ada panggilan WhatsApp dari Ayu, please angkat dong. Mas Imam, ada pesan WhatsApp masuk dari Ayu, baca dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, kembali lagi bersama saya, Mbak Gunung Channel. Sebuah channel campur-campur, yang penting asik. Oke, di video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara mengubah nada dering pesan masuk atau panggilan WhatsApp di HP Anda dengan suara Google. Oke, dan ada beberapa variasi suara Google nanti yang bisa kita pilih, bro. Dan kemudian bisa menyebutkan nama si pemanggil atau pengirim pesan dari WA tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke, saya ulangi, tanpa mendownload aplikasi tambahan. Baik, bro, untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan tutorialnya. Harap disimak sampai habis ya, bro. Oke, jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, mari di like videonya, di subscribe, biar channel ini cepat berkembang kayak bunga. Oke, langkah pertama kita buka Google Chrome di HP Anda. Kemudian kita tulis di link pencarian Voice Maker. Saya ulangi, Voice Maker. Kita ketik. Ya, kita pilih yang paling atas, Voice Maker. Nah, ini dia tampilannya, Voice Maker. Autonix perekam data dan pengukuran. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kotak kosong untuk mengetik kata-kata apa yang akan kita ketik nanti untuk bahasa Google-nya untuk memanggil nada dering tersebut. Kalau saya ketik Mas Imam. Ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, perlu diingat untuk pemenggalan bahasanya, kita perlu meletakkan koma. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Ya, seperti ini. Apabila sudah selesai, kita scroll ke bawah. Kemudian di AI Engine kita pilih standar atau netral, sama aja. Kita coba aja yang netral. Kemudian untuk language atau bahasa kita pilih Indonesia. Ini sangat penting nanti kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Hop, lewat dulu. Indonesia, ya. Kemudian untuk voice, nah di sini yang saya bilang tadi berbagai pilihan. Di sini ada Putri, David, Henry. Silakan pilih yang mana. Nanti bisa dicoba-coba dan didengarkan sebelum di-download. Baik, kita pilih Putri dulu. Kemudian di bawah kita scroll ke bawah, convert to speak. Kemudian nanti apabila sudah oke atau kita ganti, baru kita download. Kita coba dengarkan, convert dulu yang tanda kuning. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Ya. Begitulah suaranya. Kemudian kalau nggak kurang pas, kita pilih yang suara laki atau David atau Andika. David aja dulu ya, David. Convert. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu, please angkat dong. Atau Anastasia. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Nah, ini coba kita coba yang ini. Kemudian kita download. Kita tekan download. Ya, lagi mendownload. Kemudian kita buka. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Kita download.
Nah, selesai kita download ini, kita keluar dari app browsernya, dari Google Chrome. Kita masuk ke file manager. Kemudian kita cari app yang kita download tadi. Mas Imam, ada panggilan masuk WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Ya, ini dia. Kemudian boleh kita ganti nama. Atau jangan seluruhnya kita ganti nama. Di sini kita kasih kode Ayu. Simpan. Baik, karena ini khusus untuk kontak Ayu aja yang kita buat, kita rubah nada deringnya. Kita buka aplikasi WA. Kemudian kita cari Ayu. Kita tap aja di profilnya, kemudian di sebelah kanan ada tanda seru. Kita ketik, kita tekan, kita tap. Kemudian untuk notifikasinya kita aktifkan dulu. Notifikasi khusus ya, kita aktifkan. Kemudian paling atas ini notifikasi pesan. Nah, di sini bisa kita pakai dua notifikasi pesan, nanti kita rubah lagi bahasanya menjadi Mas Imam, ada pesan WA masuk dari Ayu. Please dibaca dong. Nah, bisa juga. Kemudian ini untuk nada panggilannya. Nada ya paling bawah, scroll paling bawah, notifikasi panggilan nada dering. Ya, kemudian kita tap nada dering, permintaan izin kita izinkan. Kemudian Anda pilih dari file. Izinkan. Nah. Mas Imam, ada panggilan WhatsApp dari Ayu. Please angkat dong. Oke, ini dia. Ya, yang ini kita centrang di situ, kemudian kita kembali. Sudah selesai. Oke, bro, itu tadi kita contohkan nada panggilan masuk di WA. Kemudian kita contohkan lagi nanti dari ini untuk pesan, nada pesan masuk WA yang dari satu kontak, karena kita mempunyai banyak kontak, jadi sesuaikan dengan nama di kontak tersebut, kita buat satu persatu biar keren. Oke, untuk membuat nada pesan WA masuk di HP, kita masuk langsung ke browser Google Chrome. Kita ketikkan kembali voicemaker. Kita pilih paling atas, voicemaker. Oke, ini dia tampilannya. Kemudian kita seperti biasa, seperti yang tadi kita ketik. Cuman ini bahasanya untuk pesan. Yang tadi untuk panggilan, yang ini untuk pesan. Kita rubah, Mas Imam. Ada pesan WhatsApp dari Ayu, dibaca dong. Ada pesan WhatsApp dari Ayu, dibaca dong. Oke, jangan lupa untuk pemanggilan bahasanya Mas Imam, koma. Ada pesan WhatsApp dari Ayu, koma. Oke, kita scroll lagi ke bawah. AI engine kita standar. Kemudian jangan lupa kita pilih lagi bahasanya Indonesia. Ini dia. Oke, kemudian kita pilih Putri dulu. Ya, kita confirm, kita dengarkan dulu suaranya pas atau tidak. Mas Imam, ada pesan WhatsApp dari Ayu, dibaca dong. Oke, itu udah keren. Kemudian kita download. Kita buka. Mas Imam, ada pesan WhatsApp dari Ayu, dibaca dong. Ya, kemudian kita keluar. Kita masuk ke manager file di HP masing-masing kita. Manager file, kemudian file manager, kemudian nah ini dia. Mas Imam, ada pesan WhatsApp dari Ayu, dibaca dong. Iya. Rubah namanya, ganti nama,
pesan, nada, nada pesan Ayu. Oke, simpan. Kemudian kita masuk ke aplikasi WhatsApp, WA, Ayu. Kemudian tap aja langsung di profilnya. Tanda seru kita pencet, kemudian notifikasi khususnya kita hidupkan, kita aktifkan. Nah, notifikasi pesan kita tekan, kita tap, kemudian permintaan izin, ya, pilih dari file, izinkan. Mas Imam, ada pesan WhatsApp masuk dari Ayu, baca dong. Nah, ini dia, yang ini, kita kembali. Oke, sudah selesai. Terima kasih.